Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang di channel aku, Ruang 1% dengan Uang Reksa di sini. Ya, jadi, melalui video ini aku mau mengajak teman-teman untuk bergabung di salah satu komunitas yang baru saja dibentuk oleh kami, teman-teman dari Muda Oku yang namanya Oku Trip. Ya, jadi, di komunitas ini itu kami rencananya mau menjelajah tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang bagus ataupun indah di Oku ini, ya, baik yang memang itu sudah lama dibuka, sudah sering dikunjungi, atau yang mungkin untuk yang lebih macu tantangan ada tempat yang belum dibuka, ya, belum didatangi, kita akan jelajah di sana. Nah, karena seperti kita ketahui di Oku ini, di Kabupaten kita tercinta ini banyak sekali wisata ataupun keindahan alam yang saat ini belum terekspos di masyarakat. Nah, saya pun menyadari sebagai masyarakat Oku belum terlalu banyak mengenal tempat-tempat wisata ataupun alam-alam yang indah di Oku ini. Nah, maka dari itu kami punya inisiatif untuk membentuk komunitas ini supaya kita sebagai masyarakat Oku tahu tempat-tempat wisata dan juga keindahan-keindahan alam yang ada di Oku ini. Maka dari itu untuk teman-teman yang merupakan pemuda dari Oku, kan, antara umur 17 sampai dengan 30 tahun, terus juga punya semangat yang tinggi, disiplin, dan menyukai tempat-tempat wisata, ya, menyukai perjalanan, ataupun hal-hal yang menantang, silakan bergabung bersama kami. Untuk CP-nya itu nanti akan ditiarakan di sana. Dan ya, salah satu contoh tempat-tempat yang akan kita kunjungi nanti, kita fokuskan dulu di Oku. Itu pertama, ada banyak sih sebenarnya. Salah satu contohnya yang sudah dibuka ataupun sudah beberapa kali dikunjungi orang, ya, misalkan di Gua Harimau, gitu. Terus ada curug, untuk yang terjunnya ada curug Kambas, dan curug-curug lain yang belum terlalu terekspos di media sosial ataupun belum terlalu sering dikunjungi oleh masyarakat. Dari itu tunggu apa lagi, mumpung ada komunitasnya, kita sama-sama menjelajah sekaligus bersilaturahmi bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.